72 tahun Universitas Gadjah Mada, 7 tim yang bertanding, Fakultas Hukum, Fakultas Sipol, Fakultas Kedokteran Hewan, KPTU, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Kehutanan, ada lagi? Fakultas Pertanian yang paling banyak. Yeah. Terima kasih, semua bergembira untuk Tenis Ria. Jadi tidak panjang lebar, untuk waktu berikutnya kami aturkan pada Prof. Panut Mulyono selaku rektor untuk membuka tenis lapangan ini, pertandingan tenis lapangan ini dengan pemukulan bola sekaligus nanti yang kedua Prof. Edi Haryat. Waktu dan tempat kami aturkan ke Prof. Panut Mulyono. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Wamen, calon juara kita. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di hari Sabtu yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pertandingan tenis lapangan antar fakultas dan kantor pusat Universitas Gadjah Mada dalam rangka rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-72 Universitas Gadjah Mada. Dosen, Tendik, kemudian banyak alumni nih. Karena kepakarannya di Bon ya, oleh fakultas datang dari Lampung ada, kemudian datang dari Jakarta juga ada. Ya, dan yang penting bagi kita adalah kebersamaan, keakraban, dan saling mempertawakan. Yang penting itu ya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka pertandingan tenis antar fakultas dan juga kantor pusat dalam rangka Dies Natalis yang ke-72 Universitas Gadjah Mada secara resmi kami nyatakan dibuka. Monggo. Ya. Kiri kanan. 50.000. Ya, monggo, Prof. Dengan pemukulan bola. Satu lewat ya. Monggo Prof, silakan. Sama-sama aja. Monggo Prof, terima kasih Pak Rektor dan Pak Wamen sudah membuka tenis pertanian tenis 17 tahun. Terima kasih. 3. Langsung ke meja panitia.
Yeah.